Tapi sekarang ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang pengertian hukum akikah itu sendiri. Kita bersama dengan individu yang arif tentang isu ini. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kalau cakap tentang akikah ini, kalau kita di Malaysia ni kebiasaannya ada majlis akikah. Tapi apa yang perlu kita faham lagi pastinya tentang ibadah akikah itu sendiri kalau Ustaz boleh kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bila kita berbicara tentang ibadah akikah, ini adalah ibadah sunat muakkad yang dituntut dalam Islam. Dan bila sebut sunat muakkad ini, sunat yang kalau kita memang dituntut sangat. Ibu dan ayah yang mempunyai kemampuan, buatlah akikah ini sebab sangat-sangat berpahala besar. Dan sehingga satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahawa anak-anak itu tertahan dengan akikah. Maksud tertahan ni terikat. Anak-anak yang tidak melakukan ibadah akikah, dia tertahan daripada perlindungan Allah daripada gangguan jin dan syaitan. Maka kadang-kadang kita tengok anak-anak yang mak ayah masih belum buat akikah, anak-anak itu mudah meracau, menangis malam. Anak itu mudah sakit. Anak itu mudah jadi degil, panas baran dan mengamuk. Inilah isu anak-anak pada hari ini. Dan kita galakkan dengan ibadah akikah ini, mak ayah mampu melakukan, segerakan. Dan ibadah akikah disunatkan dalam Islam pada hari yang ketujuh. Tolonglah, cuba kumpul duit sikit. Yalah, kita tahu hari ini kos semuanya meningkat. Hantar isteri bersalin di hospital swasta. Dalam masa yang sama, kalau ada, cuba buat pada hari ketujuh. Ini dia. Mengikut riwayat Imam Tirmizi pula, kalau tak dapat hari tujuh yang pertama, hari ketujuh minggu kedua. Okay. Tak mampu, hari ketujuh minggu ketiga. Wallahualam. Okey. Ustaz, bila kita cakap hari ini antara adat dan juga hukum, itu juga kadang-kadang ada juga persepsi-persepsi tertentu. Namun hari ini kalau kita lihat, ada pelbagai medium sebenarnya untuk kita laksanakan ibadah akikah ni. Kalau mungkin kita rasa susah kita nak buat kenduri-kenduri yang besar-besaran, nak sediakan pelamin dan sebagainya. Tetapi yang lebih diharuskan adalah tentang ibadah akikah itu sendiri. Jadi boleh ataupun tidak kalau kita tak mampu nak buat di kawasan kita, kita mungkin boleh hantar di kawasan luar ataupun di luar negara dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah. Minimum ibadah akikah adalah simple je. Dalam Islam simple. Hari ketujuh, jumpa sahabat, bawa jumpa Nabi, kata anak aku nak buat akikah, maka sembelih. Sembelih dua ekor kambing bagi anak lelaki, seekor kambing bagi anak perempuan. Dan kemudiannya, Masya Allah, dan mereka jamu orang makan. Dan Rasulullah SAW beritahu masa sembelih kambing tu, kalau boleh jangan dipotong-potong tulang dia. Potong bahagian sendi saja. Dan jangan masak pedas-pedas. Masak sedap-sedap. Ini yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan kemudiannya, kalau kita dah jamu orang makan, cukuplah. Tak ada doa tahlil, tak ada apa semua, tak ada. Itu asasnya. Tetapi bila bercampur dengan adat tu yang ada marhaban, tu ada yang bersanji, tu ada yang baca doa selamat, ada buat tahlil. Tetapi ringkasnya, minimumnya yang tu. Macam mana buat luar negara? Dalam negara kambing mahal. So, kita boleh pilih. Kalau kita mampu sekadar itu je, kita mampu untuk tanda syukur kita pada Allah, baru dapat baby ni, tak ada cara lain. Kita boleh upah orang buat akikah di luar negara. Kerana kos dia sangat murah. Wallahualam. Ustaz, bila kita bercakap tentang akikah ini, mengikut pemahaman ataupun pembacaan, akikah ini diharuskan untuk anak-anak ini sebelum akil baligh. Tapi kalaulah dalam tempoh sampai akil baligh itu, ibu bapa mungkin tak berkemampuan. Jadi, adakah anak itu sendiri, kalau dia dah bekerja, dah dewasa, dah berkemampuan, perlu pula buat akikah untuk diri sendiri, Ustaz? Dia begini, akikah ini sebaiknya dilakukan oleh ibu dan ayah. Tapi apa nak buat, ibu dan ayah hidupnya susah, tak mampu nak buat akikah untuk anak. Dan bila anak ni dah dewasa, maka ketika tu sebagai seorang anak nak meringankan tertahannya tadi, boleh buat akikah juga. Sekadar untuk menyatakan syukur, aku dibesarkan oleh ibu dan ayah aku dan aku mampu sekarang ni buat akikah. Itu tetap hukumnya sunat muakkad, bukan satu kewajipan. Dan kalaulah dia kata, Ustaz, saya buat untuk ibu dan ayah saya. Boleh, tak ada masalah. Hukumnya sekadar harus. Tetapi, kalau orang kata, Ustaz, kita buat korban terus.
korban dengan akikah ni ramai orang keliru. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Korban pada hari-hari korban saja. Dia takkan boleh buat sepanjang tahun. Akikah sepanjang tahun bila-bila boleh buat, termasuk pada hari-hari korban. Dan korban dia untuk tanda ni, tapi akikah adalah tanda syukurnya mendapat anak. Wallahu a'lam. Ustaz, bila bercakap tentang akikah ini sendiri, Ustaz, macam tadi kita cakap, Ustaz kata kalau anak lelaki dua ekor kambing, anak perempuan seekor kambing. Tapi selain daripada kambing, adakah antara binatang-binatang lain yang juga dibolehkan untuk majlis akikah ni? Sebaiknya kambing. Dia jawapan dia kalau secara mudah dan ringkas, tak ada benda lain. Rasulullah cakap, sembelih dua ekor kambing. Bagi anak lelaki, seekor kambing, anak perempuan. Okay. Itu yang mengikut sunnahnya. Namun, ada orang dia bagi-bagi bahagian ketika hari raya korban, satu, dua bahagian untuk ambil untuk akikah anaknya. Itu sebenarnya tidak digalakkan. Okay. Yang paling bagus, kita usahlah sedaya upaya kumpul duit untuk beli dua ekor kambing untuk lakukan ibadah korban untuk laki-laki, perempuan seekor. Okey. Mungkin disebabkan oleh zaman sekarang macam Ustaz cakap tadi kan, dan dengan keadaan pandemik dan sebagainya, ramai dalam kalangan kita ni yang mungkin kurang berkemampuan. Jadi itulah yang Ustaz katakan tadi, kita ikut kemampuan kita. Kalau tak mampu di sini, kita buat di luar negara kalau ada, mungkin kosnya lebih murah. Ustaz, bila kita bercakap dari segi pembahagian daging-daging itu tadi, daging akikah itu tadi, adakah siapa golongan-golongan yang digalakkan untuk kita sedekahkan ataupun kita jamu hasil daripada daging akikah ini, Ustaz? Okey. Kalau ibadah korban, kita boleh agihkan kepada fakir miskin. Begitu juga dengan ibadah akikah. Akikah tanda syukur kepada Allah, jiran-jiran kita yang miskin, yang tak miskin, yang kaya pun boleh datang makan sekali. Kerana apa? Kita ingin melahirkan rasa syukur dan memberitahu anak-anak ni, jiran-jiran kita, kita dah dapat anak. Wallahualam. Boleh pada sesiapa. Pada sesiapa saja. Dari segi pantang larangnya ada tak? Sebab kadang-kadang ada orang kata, macam tadi kita kata kalau boleh digalakkan kita masak yang macam lebih manis-manis, kurangkan pedas dan sebagainya. Tapi pantang larang lain dari segi lebihan-lebihan daging ataupun tulang tu, urusannya bagaimana, Ustaz? Ramai yang beritahu, Ustaz, kena tanam. Itu yang dari sudut korban, tanam. Sebab tu tanda hormat binatang ni. Begitu juga dengan akikah. Dia sekadar adab, bukan hukum. Adat. Sekadar kalau dah ada tempat kita tak jumpa tanah, rumah, flat, apa semua, maka ketika itu, kalau tak tanam, buang lantau sampah pun, sampah tu akan dibuangkan ke dalam tong sampah. Ada pula yang pandai-pandai. Ini sekadar petua yang mungkin tidak sesuai. Dia kata kita tanam daging tersebut dengan apa, dengan pensel, dengan buah-buahan tersebut. Maka ketika tu kita tak galakkan mereka mengikutinya. Okey. Ustaz, kebiasaannya bila berlangsungnya majlis akikah ni, kebiasaan masyarakat kita ni akan sekalikan dengan majlis cukur jambul, tahnik dan sebagainya. Benar. Jadi kita nak tahulah adakah itu merupakan satu ibadah ataupun adat ataupun bagaimana sebenarnya tu, Ustaz? Okey, begini. Bila sebut tahnik, tahnik ni pada hari pertama dah boleh tahnik dah. Selewat-lewatnya hari ketujuh. So hari pertama bila kita tahnik, sahabat-sahabat pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dapat anak. So Nabi kata, apa nak buat dengan anak ni? Nak belah mulut. Sebab nak belah mulut ni isunya, nak dapat berkat air liur Rasulullah SAW. Mereka bawa tamar dan kemudiannya Nabi memamah-mamah tamar tersebut dan meletakkan di mulut bayi tersebut dan dapat berkat. Dan bayi yang dibelah mulut itu bernama Abdullah. Dan akhirnya dia mempunyai hafalan Quran yang luar biasa. Okey, itu satu. Nombor dua, bila sebut tahnik tadi dah selesai. Yang keduanya kita sebut pasal apa? Cukur jambul. Cukur jambul. Orang Melayu, kita ada air kelapa, potong air kelapa dalam tu, kita minta cukur jambul banyak-banyak. Itu sekadar adat. Kalau ibadatnya, hanya cukur habis. Sampai habis. Dan rambut tersebut akan ditimbang dalam bentuk berapa gram. Dan kemudiannya digantikan dengan emas ataupun perak. Itu ibadatnya. Dan dalam masa yang sama juga, kita tidak boleh menghukum mereka yang gunting rambut ramai-ramai ini satu amalan yang bertentangan Islam. Sebab dia tidak ada tentangan, cuma sekadar adat yang tidak bercanggah dengan syariat. Maka bolehlah untuk menyerikan keadaan, untuk menghidupkan suasana seronok, harmoni. Dan mereka yang bersanji dan ni, mereka mendoakan kebaikan juga kepada bayi tersebut. Wallahu alam.
Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada Ustaz di atas perkongsian itu tadi. Dan dengan perkongsian itu tadi, Ustaz, diharapkan dapat memberi penjelasan, membuka mata dan juga minda. Mungkin ramai juga dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin terkeliru, tak tahu dan sebagainya. Dan mungkin tak perlu rasa tertekan kalau kita tak berkemampuan untuk adakan majlis yang besar-besar. Betul. Kita lakukan yang basic saja. Ya, mengikut ibadahnya, insyaAllah.